Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika dia jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai ya, sebab shadow ban yang sedang berlaku, dan sertai telegram saya iaitu Regi JC Rita Udin. So, ada satu soalan yang ditanya kepada saya setelah saya membuat penjelasan, ulasan, pendedahan dan sebagainya membabitkan Zahid dan ura-ura. Zahid akan berundur, terpaksa berundur dan sebagainya. So, sudah beberapa kali saya bicarakan, ada pendedahan sedikit sana sini. So, ada orang tanya, mengapa Tok Mat Hassan tidak menjadi pilihan? Okay. Mengapa Tok Mat Hassan tidak disebut-sebut sebagai pengganti Zahid? Okay. Jawapannya sekadar dan setakat yang saya maklumlah. Betul atau tidak? Terpulang kepada anda. Tok Mat Hassan bukannya favourite kerana dia tidak dipercayai atau tidak diyakini oleh ramai dalam UMNO dan juga di luar UMNO. Di luar UMNO ni saya maksudkan dalam blok blok kerajaan. Okey, sebabnya kalau kita lihat track record Tok Mat Hassan ni, dia lebih kepada anti Zahid. Okey, saya masih ingat dulu, lama dulu selepas PRU 14, masa Barisan Nasional Kecundang. Pada ketika itu, untuk satu tempoh yang singkat, saya memang kira kenal Najib, pergi pavilion dan sebagainya. So, pada masa itu ada perbualan di sekitar ya, orang-orang Najib ni, bahawa Tok Mat Hassan sebenarnya telah dikerah untuk memberi kata dua kepada Zahid ya. Ada satu ketika itu dia diminta untuk lepas jawatan dan dia dikerah untuk melakukan itu. So, Tok Mat Hassan tu, satu kaki dia memang dalam kem Najib. So, pada masa itu memang ada usaha dari kalangan, maaf ya, seperti biasa ada gangguan, ni selalu berlaku lah, kita tahulah mengapa. So, anyway, so memang Tok Mat Hassan ni satu kaki dalam kem Najib, dan dia pada masa itu memang adalah kem Najib ni ada percubaan untuk gulingkan Zahid. Itu yang saya tahu dengan pasti. Tapi sama ada benar atau tidak Tok Mat Hassan dikerah untuk berjumpa dengan Zahid untuk letak jawatan, itu anda perlu sahkan daripada Kem Najib. Saya pun tak berapa pasti, but that was the news. So anyway, Tok Mat Hassan ni bila Zahid bercuti, ada satu ketika Zahid bercuti, pattern pentadbiran Tok Mat Hassan ni agak mantap, sebab dialah yang berunding dengan PAS dan menjayakan Muafakat Nasional. Kemudian bila dah nak masuk dekat dengan mengisytiharkan secara rasmi pembentukan Muafakat Nasional, Zahid tiba-tiba masuk sebab dia nak dapat nama. Itu yang saya lihat. So, Zahid terus ketepikan Tok Mat Hassan sebab gaya Tok Mat Hassan seolah-olah meminggirkan Zahid. So, lagi satu, di kalangan orang-orang Najib dan juga orang-orang Zahid, saya dipahamkan mereka kata Tok Mat Hassan bercita-cita tinggi. Tetapi dia sebenarnya tidak boleh dipercayai dari sudut dia bukan loyalis. Maknanya jika dia rapat dengan anda, tak semestinya dia boleh dipercayai akan terus bersama anda. So, dia pernah sekejap di kem Zahid, sekejap di kem Najib. So, ada orang keliru juga dia di mana. So, orang macam ini ditakuti oleh kem Anwar, saya dipahamkan. Sebab katakan Zahid berundur dan Tok Mat Hassan memangku jawatan presiden dan kemudian diadakan pemilihan khas dan Tok Mat Hassan ambil alih. Ya. Adakah Anwar boleh harapkan Tok Mat Hassan untuk pastikan UMNO kekal bersama kerajaan? Ini saya kira tidak. Kalau saya Anwar lah, saya tidak. Saya tahu saya tidak boleh harapkan. Ya, saya tidak boleh harapkan. Dan Tok Mat Hassan bukannya ada sokongan akar umbi yang meluas. He is actually quite a weak UMNO leader dari sudut sokongan dalam parti. Dia akar umbi dia cukup lemah. Okay, ini yang saya faham. Not as strong as contohnya even Ismail Sabri is better. Not as strong as Hishamuddin, Ismail Sabri dan sebagainya.
So pendek kata, dari banyak sudut, dari sudut kekuatan dia dalam UMNO, dari sudut keboleh percayaan terhadapnya, semuanya dari luar dan dalam kerajaan, dia tidak ada sokongan. So that's why jika berlaku satu perubahan, peralihan kuasa dalam UMNO, semua bersetuju, atau ya, walaupun bukan secara rasmi, tetapi di belakang tabir lah, semua dah bersetuju they do not want Tok Mat Hassan, sebab mereka tak tahu actually dia akan pergi hala mana. Dia sekejap sini, sekejap sana, dia tak kuat, dia tak ada pendirian yang teguh. So it's not Tok Mat Hassan. Okay, so kalau andai kata jadi juga Tok Mat Hassan, dan kemudian Tok Mat Hassan hendak buat ikut gaya dia, hendak terus bersama kerajaan, then we can expect mereka akan merancang perkara lain. So anyway, saya fikir kerajaan pun tak berani letak Tok Mat Hassan, because dia bukannya satu policy insurance yang mantap. Maknanya tak bolehlah Anwar berpuas hati macam sekarang. Ada Zahid, so no problem. Zahid ada, tak apa, barisan akan bersama kita. Dia mungkin tidak akan ada keyakinan itu sekiranya Tok Mat Hassan yang menggantikan Zahid. Itu pemahaman saya. Okay, so ini sebagai menjawab kepada soalan mengapa Tok Mat Hassan bukannya pilihan semua. Saya ditanya. Okay, dan tidak ada sebarang penetapan di dalam perlembagaan UMNO bahawa jawatan presiden itu perlu dipangku oleh timbalan presiden. Pemangkuan tu tak ada dalam perlembagaan. Ada orang salah faham. Di dalam perlembagaan dia sebut pasal apakah fungsi timbalan presiden dalam ketiadaan presiden ni. Itu berbeza daripada pemangkuan. Ini kisah Zahid nak berundur, nak cari pengganti sementara. Itu tidak digariskan dengan jelas dalam perlembagaan. There is no fixed rule siapa-siapa sebenarnya boleh memangku. Okay, so itu sahajalah, sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, dan salam kuasa ketiga.